Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya ramai juga yang seperti saya dalam dewan ini dan juga di dalam luar dewan ini. Ada juga yang telah digantung maupun dipecat. Justru itu pergerakan pemuda UMNO mintalah budi baik ahli majlis tertinggi, mana-mana pemimpin kita yang telah dipecat ataupun digantung, yang belum mengikuti parti-parti lain, yang terus menyayangi parti kita ini, yang setia menunggu dipanggil balik ke dalam parti kita ini, diterima kembali. Kita sudah tidak mampu lagi berpecah. Sudahlah, cukup-cukuplah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh pribadi.